Halo guys, welcome back to my channel. Kemarin kan gue bahas kalau di part 2 ini kita akan coba lihat yang udah gue setting nih guys. Nah kebetulan nih barangnya udah jadi. Jadi modelnya begini. Udah jadi, ini kalian bisa pakai ND filternya Beta FPV nih guys. Oke, dan ini nanti dipasang. Ini ada dua nih, kita bisa lihat di sini. Gue pakai 4 inci. Gue udah desain case nya seperti ini. Jadi bisa dilipat di dalam tas. Lalu ini satu lagi untuk Protek 25 juga udah modelnya clip kayak gini. Gue coba pasang dulu ya guys, sebentar. Oke, kita coba pasang guys. Ini tinggal gue cabut aja nih pakai baut M4 plastik. Jadi enteng. Nah ini tinggal model dibuka begini. Gue lebih suka begini modelnya, ketimbang harus model slide in ya, karena kalau slide in ini agak susah nih guys, dia ada celah, ini ada LCD, jadi ini begini dimasukin begini. Oh sorry guys, ini upside down guys, jadi gue set nanti gyronya waktu di real steady lu tinggal set flip gyro aja. Alasan kenapa gue flip seperti ini karena supaya LCD nya nggak kehantem pertama, terus kedua kameranya terlalu tinggi dia kalau di sini, jadi kayaknya agak nggak aman ya kalau jatuh, takutnya meletak aja. Nah ini tinggal celup aja, aman-aman aja sih itu, karena dia kan kayak gerigi, udah cukup oke. Kita tinggal nanti pakai flip powernya dari sini ke belakang seperti ini. Gue tinggal selip doang nih guys, simpel banget. Oke, itu nanti sama halnya dengan yang 4 inci nanti. Konsepnya sama, gue bikin begitu. Satu whoop, satu long ring. Jadi di whoop modelnya tinggal majuin seperti tadi, tinggal dicelup aja GoPro-nya ke sini, lalu masukin kabel powernya dan selesai. Jadi untuk masukinnya itu jauh lebih mudah ketimbang model lama yang gue lihat di desain-desain umum tuh slide, jadi agak repot. Ini tinggal masukin kabel. Oke guys, kita coba terbang dulu. Kebetulan temen gue Bagas sudah terbang duluan nih, kita gangguin aja yuk. Kebetulan gue lagi sama temen gue nih, namanya Sultan Brunei, tapi karena tinggal di Indonesia jadi namanya Sultan Bagas. Kita bisa lihat semenjak WFH perutnya membesar. Paling enak kita mengganggu orang tuh lagi terbang guys, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Kita bisa lihat dari lubang hidungnya, lubang kupingnya, rambutnya yang nggak kesisir. Ini guys, tipe-tipe orang yang lagi terbang guys. Anda bisa lihat celananya, sendal jepitnya guys. Aha, ini dia guys. Oke, ini teman kita Bagas lagi terbang. Ini dia pakai masker 2 guys. Ini beli di mana maskernya? Beli gratisan. Awas mau landing kok. Bangsa. Okay. Gimana, coba kita susul kuatnya guys. Baterainya habis. Wah, oh, habis. Kebetulan dia bangun Mega B, tapi dia upgrade sama dia. Wih, sudah pakai F7. GoPro 9 juga guys. Jadi yeah, jangan coba-coba lu lebih speknya dari dia guys. Dia langsung beli, gepeng dia bikin, bullet dia punya. Saya ngikutin Andri Royantara. Ah masa? Apapun yang Andri lakukan, juga gua ngikutin lu. Apapun yang Andri lakuin, saya ingat lakuin. Guys, perut harus seperti ini guys. Kalau lagi WFH guys, perutnya nongol guys, kayak gua guys. Masat. Oke guys, sebelum terbang gua info dulu guys. Jadi kalau untuk yang Protek 25, gua bikin pakai 4S850 lipo. Kayaknya jangan coba-coba pakai lithium ion di wood deh. Ini nggak efektif, bedanya beda tipis. Mantap. Nah ini mantap, ada orang gila di belakang, mohon maklum guys. Ya, gitu. Jadi ini CG-nya harus mundur dikit begini guys. Jadi biar pas begitu. Kira-kira begini sih settingan config gue. Sedangkan untuk long range, gue pakai 4S 850 ma, maaf 4S lithium ion
18650 3000 mAh ya jatuhnya ya. Ini kemarin gue udah tes tanpa GoPro, dengan GoPro 6 gepeng itu sekitar 22 menitan dapat. Jadi kalau mau main long range pakai ini sih. Cuma memang kalau untuk diving sih gue agak nggak yakin deh. Kayaknya kalau untuk diving lebih bagus lu pakai 4S850 lipo biasa ya. Oke guys, gue terbang dulu ya. Cuh. Oke guys, tadi setelah kita coba terbang sama Protect 25, kita sekarang coba terbang menggunakan 4 inci. Kebetulan ini speknya gue pakai T-Motor F7, pakai GPS MM8Q dengan Kedek Vista Nebula Nano ya. Gitu. Ini gue udah pasang GoPro 9-nya, kita coba aja tes dive santai aja ya guys. Tahu deh bisa apa enggak. Oke guys, kita coba.